Ernest Prakasa dalam tweetnya di Twitter, ia mengatakan, nah gitu bagus, jadi penjilat yang baik. Anak muda itu kalau ngapa-ngapain harus totalitas. Ini Ernest menyinggung soal PSI yang mendukung Jokowi untuk menjadi presiden 3 periode atau perpanjangan pemilu. Lalu disinggung dengan komen sesuai dengan kata presiden 2 tahun yang lalu. Berikut isinya. Saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari. Presiden 3 periode, ada yang lari. Presiden 1 kali tapi 8 tahun, akan kemana-mana. Nah, seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amandemen. Lebih baik tidak usah amandemen. Ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 misalnya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menampar.